Selamat datang di channel Pranaja Lasmana. Tahukah kamu sekarang ada fitur terbaru yaitu namanya saluran dari WhatsApp ya. Oke, di sini bagi teman-teman yang belum mendapatkan fitur terbaru, kalian harus update untuk versi terbarunya dari WhatsApp ya. Oke, di video kali ini saya akan sedikit membedah apa itu saluran fitur terbaru dari WhatsApp ya. Oke teman-teman, untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kalian sudah update terbaru, nanti untuk tampilannya akan muncul seperti ini, ada pembaruan. Untuk salurannya di sini kalian bisa mencari saluran yang kalian inginkan ya. Di sini banyak sekali saluran tentang informasi media-media TV atau media sepak bola, banyak sekali ya. Di sini kita akan mencari yang paling populer. Untuk paling populer di sini adalah WhatsApp dan selanjutnya ada Real Madrid ya. Jadi di sini kalau kalian ingin bergabung saluran, kalian tinggal klik tanda plus seperti ini. Setelah itu kalian bisa masuk seperti ini ya. Untuk tampilannya di dalam saluran akan membagikan sedikit informasi atau bagaimana tentang sepak bola Real Madrid ini contohnya ya. Tapi di sini sayangnya kalian tidak bisa komentar di dalam saluran ini. Oke, di sini kalian sudah bergabung, nanti akan muncul di dalam saluran kalian seperti ini ya, saluran Liverpool, Real Madrid. Dan selanjutnya kalau kalian ingin bergabung yang lainnya ya. Jadi kalau kalian ingin keluar saluran, kalian tinggal klik seperti ini dan kalian klik titik tiga di pojok kanan atas, dan di sini ada batalkan mengikuti, kalian klik seperti ini. Nanti otomatis akan keluar dari saluran yang kalian ikutin tadi ya. Oke teman-teman, apakah fitur terbaru dari WhatsApp tentang saluran ini bermanfaat buat kalian? Kalian bisa komen di bawah video ini ya. Oke, untuk informasi yang saya bagikan saya rasa sudah cukup dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.